Tolong. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika Show balik lagi bersama gue di channel Fajar Strong tentunya, dan kali ini ya kita waktunya buat reaction meme lagi ya. Oke, tentang Mia Cincong, meme udah gue siapin dan semua udah lumayan lah ya. Oke, tentang Mia Cincong kita langsung aja ke reaction-nya. Awas jatuh. Absurd lagi, meme absurd lagi. Damn Daniel. Ajay. Apa sih? Tolong. You already know who it is. It's your boy. Oh, sensor man. Gua. Baba Boy. Oh my god. Oh my god. Kok gua banyak sensor man? Tolonglah ya. Yang lumayan family friendly gitu. Jangan yang toxic kayak gini gitu kan. Yang nonton kan ada yang di bawah umur gitu ya kan ya. Gue di Sabtu pagi. It's the best day ever. Hari yang baik, hari yang menyenangkan, hari yang sangat menggembirakan. Anjir, tapi gua dulu itu Sabtu itu tetap masuk anjay. Bukan libur dulu. Tribun Gaming. Intronya tolong, gimana kok bisa gini? Tribun Medan, sekelas Tribun ya, 2 juta subscriber, portal berita, intronya kok intro yang kelihatannya bikin di panzoi.com ya. Tribun Gaming tolong. Kepleset tolong. Kepleset. Ini acara kayaknya acara apa ya namanya, kayak jaranan ya. Ya, di Banyuwangi ada, cuma ini kayak modelnya ini kayak bukan jaranan Jawa gitu, kayak di Lampung atau gimana gitu. Bukan, skip. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika gimana ya, acara kelas TV kayak gini itu loh, tipu ngomongnya. Penyegaran time ya ini kayaknya ya, penyegaran time kayaknya. Tapi ya ini skip atau enggak ya, kayaknya mesti ditonton sih kayaknya, emang wajib sih ini. Kayes emang no counter. Persiapkan mental kalian cuy. Tolong.
Aji, bagian yang dia apa yang ada di bawah dagunya itu yang gitu loh anjir. Ah itu bikin bikin ya itulah bikin nggak bisa ngomong anjir. Yang gini. Ketika wartawan atau presenter itu apa ya pertama kali kerja masuk TV gitu ya dan lihat dirinya sendiri di atas jadi kayak aku masuk TV Iron Man Pro Max. Gue baru sadar tolong kameranya, kamera lagi. Dadanya ada 3 lampu. Pro Max ada 3 lampunya ya. Anjim, anjim. Siap. Siap. Mana matamu? Siap. Andi. Siap. Mana matamu? Siap. Bush. Rizky. Siap. Mana? Kok yang ketiga kayak aduh kok pasti bercanda ya. Ya kali yang kayak gini itu enggak bercanda ya, pasti ya cuma sekedar buat have fun gitu ya. Gimana caranya saling menghargai gitu ya. Bukan berniat untuk membeda-bedakan gitu. Yang komentar ini loh, ngapain di sini gitu kan, ini tolol gitu ya, tahu konteksnya bercanda, yakinlah. Langsung suaranya bikin ngiang-ngiang di telinga ya, wing gitu. Ke dapur malam-malam. Woi. Sama enggak yang look. Semacam Venom kah? Atau gimana? Ke dapur malam-malam gitu ya, lagi nge-vlog di pintu atau di jurus apa? Di sini di pintu ya, di pintu ada makhluk kayak gini gitu ya. Oh my god. Bete sih. Keisengan antara dua sahabat ya. Hey. Oh, kok gua juga ikut ngerasain tolong. Meme absurd lagi ya, aduh. Apa sih konteksnya gitu loh, weh. Gua kira tadi ini ya, keisengan antara dua sahabat ini, yang satu lagi nyetrika, yang satu tidur. Habis itu setrikanya diarahin ke bokongnya temennya gitu. Ternyata ujung-ujungnya jadi meme absurd. Aduh. Pinjam duitmu dulu 400. Buat apaan? Ngajak pacar gue jalan. Gue will like. Kalau gak punya duit, minimal punya otak lah. Ya inilah tipikal orang yang nyusahin temen ya. Mau bergaya, mau ngajak, mau pacaran nantinya, tapi gak punya modal gitu ya. Sini pacarnya, gue ajak jalan-jalan biar lu gak usah pinjem duit. Dijokin gitu ya. Anjir. Kalah mungkin untuk videonya sampai sini dulu. Dan gue record udah ada 20 menitan ya. Dan mungkin dari 20 menit ini mungkin bakalan jadi 10 menit atau 12 menit mungkin. Ya, kalau kalian suka seperti biasa, like, share, dan juga subscribe channel ini. Oke, terima banget udah nonton video sampai segini. Share video dan bye-bye.